Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara penginstalan TWRP di HP Poco F1. HP ini sudah lumayan lama, sekitar tahun 2018-an. Ini kondisinya masih bagus. Nah, di sini saya mau install TWRP. Langsung saja, salah satu syaratnya adalah kalian harus sudah UBL terlebih dahulu, atau HP-nya sudah di UBL. Jika belum, kalian bisa ikuti tutorial saya di video saya sebelumnya. Nah, di sini sudah status Mi Unlock-nya terbuka. Lalu, yang selanjutnya kalian aktifkan USB debugging. Kemudian buka kunci OM. Nah, di sini sudah. Nah, ini sudah secara otomatis. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah kalian keluarkan terlebih dahulu, yaitu akun Mi atau yang lainnya, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ini hanya untuk jaga-jaga saja. Nanti apabila kalau bootloop atau di situ mau masuk menu home tapi terkendala akun Google atau akun Gmail atau akun Mi yang lain. Nah, di sini sudah saya logout semua. Oke, jika sudah, sekarang kita masukkan mode Facebook. Kalian tekan volume bawah dan power secara bersamaan seperti ini. Nah, setelah masuk mode Facebook, nah, di sini kita tancapkan pada USB. Usahakan kabelnya di situ ori ya, jadi biar aman dan lancar. Nah, sekarang kita ke tampilan menu laptop. Oke, sekarang kita ke tampilan laptop atau PC kalian. Nah, kalian masuk ke menu minimal ADB, ada di this PC, ada di program file. Nah, di sini sudah saya download, sudah saya sertakan link di deskripsi file TWRP-nya ya. Nah, di sini namanya adalah TWRP 3.3 Beryllium. Nah, jika sudah, di situ kalian ganti dengan nama recovery seperti ini. Jika sudah, sekarang kita tinggal masuk ke menu ADB. Caranya adalah kalian tekan tombol shift, lalu klik kanan, pilih open terminal. Nah, kalian ketikkan perintahnya Facebook. Devices, lalu tekan enter. Sudah terdeteksi, saya pindah ke tengah ya. Nah, lalu ketikkan perintahnya lagi, fastboot flash recovery .img seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tekan enter lagi. Nah, di sini sudah sukses, tandanya oke. Jika sudah, sekarang kita perintah lagi Facebook boot. Recovery .img seperti ini. Ini adalah proses untuk masuk ke menu TWRP. Jika gagal nggak masalah, kalian bisa ketuk atau tekan volume atas dan power secara bersamaan atau manual. Kita tekan enter. Nah, di sini adalah proses masuk menu TWRP. Nah, sekarang sudah masuk menu TWRP. Jika sudah seperti ini, maka
HP Poco F1 kalian sudah bisa digunakan untuk custom ROM atau install Magis atau custom-custom yang lain. Nah, jika sudah, kalian bisa tekan reboot, lalu kalian tekan tombol system. Nah, karena saya mau custom ROM, maka di sini saya kembalikan dulu ke menu awal seperti ini. Oke, seperti itulah cara penginstalan dari DWRP di Poco F1. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.